Halo, hari ini saya akan bikin video tutorial bagaimana caranya kirim barang dari 7-Eleven ke 7-Eleven lewat mesin Ibon. Ya, yang pertama kita cari mesin Ibonnya dulu. Ya, seperti ini mesinnya. Terus kita pencet lingkaran kecil ini ya. Terus pencet gambar keranjang. Terus pencet kotak kiri atas. Ya, kotak kiri atas ini. Pencet yang kiri lagi. Kiri atas. Pencet yang kiri, terus kita ketik nominal barang berapa. Ini misalnya 1000 saja, 1000 aja. Pencet yang ini, terus ketik nama pengirimnya, ya, nama pengirimnya, nama kita sesuai ARC ya. Ya, terus pencet ini. Terus ketik nomor telepon kita, nomor pengirim. Ya, pencet ini. Ini. Terus ketik nama penerimanya. Nama penerimanya sesuai ARC. Ini harus sesuai ARC namanya ya. Ya. Terus nomor telepon penerima. Ketik nomor telepon penerimanya, terus anak panah ya ini, terus kita cari tahu ini nah sevennya di mana. Kalau belum tahu ini ada contoh gambarnya ya, terus ada lingkaran kecil hitam yang bawah ini nomor seri 7-Eleven, kita cari. Alamatnya sebelumnya harus tahu dulu ya. Alamat 7-Eleven. Ya. Ya, cocokin ini. Terus ini nomor seri 7-Eleven-nya ya, harus sama yang foto tadi. Contoh foto tadi. Terus ini data pengirimnya. Terus pencet yang kanan. Ini pencet centang. Ya, yang merah. Ya, ini sudah selesai. Kita tinggal tunggu ini mesin fotokopinya keluar. Tunggu. Kita tunggu ya. Setelah keluar, ini kertas ini tinggal serahin ke kasir saja. Tinggal serahin ke kasir. Terus kita ambil plastik ini yang bawah mesin Ibon. Ini jadinya seperti ini ya, dibungkus plastik. Terus ini tinggal serahin ke kasir, bayar ongkos kirimnya. Ya, bayar ke kasir. Nanti penerimanya akan dapat SMS dari 7-Eleven kalau barang sudah sampai. Okay.